Taruh. Makanan yang dia ya makanan suka. Apa aja? Dia suka semua lagi. Gimana tempat favorit kalau di luar? Kalau itu harus disebutin ya? Iya dong. Akhirnya kita in-frame juga ya. Akhirnya in-frame karena kemarin diundang di YouTube lain. Di YouTube lain udah dateng, YouTube gua dia belum dateng. Ada gila-gilanya. Harus dibayar apa enggak sih? Nah, sekarang udah ada Siva dan juga Nanda. Ini pasangan hits di tahun 2022. Karena pernikahannya megah, bak Raja Depok. Pernikahan mereka nih kemarin pernikahan viral karena sampai semua angin ikut meramaikan. Angin dan hujan ikut merayakan kegembiraan hari-hari mereka. Yeay. Kita kemarin pesta berapa hari? Dua minggu berturut-turut. Minggu pertama setelah diterpa Omikron. Alhamdulillah kita sembuh semua ya di saat yang berdekatan. Pertama kita ada acara siraman pengajian, besok kan langsung akad resepsi adat Betawi, terus minggu depannya langsung kita resepsi di sini di Balai Sarmilik, adat Sunda lengkap semuanya. Itu lumayan menghabiskan tenaga nggak sih buat kalian? Apalagi di Sarmilik sih, enggak sih. Capek. Kalau gue capek banget. Kenapa? Lu capeknya kenapa? Karena dia enggak perawatan. Hah? Enggak bisa habis. Enggak habis-habis. Itu lu masih dalam keadaan pandemi ya, maksudnya. Kamu yakin capek? Capek. Mungkin mungkin ya. Lu tuh harus bersyukur karena adanya pandemi ini. Iya. Kalau enggak, lu tahu mertua lu akan ngadain acara 7 hari 7 malam. Iya. Lu tahu 7 hari 7 malam. Belum lagi dari sore terus dangdutan lagi di sini, dia bikin acara lagi di sini. Pasti dangdutan sampai jam 2. Campur sari wayang golek, lenong. Lu tahu dia akan ngundang berapa tamu? Kemarin kalian undang berapa tamu? 1500. Tapi kan itu dibagi waktunya ya. Ada waktunya ya guys, ingat ya. Sesuai protokol. Dan itu juga enggak semua orang datang sih. Dan semua enggak semua pada datang gitu. Jadi ada beberapa yang memang pada enggak datang ya, tapi memang walaupun datang banyak tapi itu sesuai dengan protokol kesehatan dan memang ada part-part waktunya gitu. Dan ada salaman ya. Dan enggak ada salaman. Jadi semuanya salamannya namaste. Mm-hmm. Lu tuh ya kalau misalnya kemarin gak ada pandemi, mungkin ayah bisa ngundang sekitar 5.000 orang. Percaya gak dia? Percaya. Ayah akan benar-benar ngadain yang namanya pesta rakyat. Itu bapak gue. Kalau gak ada pandemi ya? Kalau gak ada pandemi. Lah guys, walaupun gue ngantuk-ngantuk nih ya, gue semangat ngelayanin pengantin baru. Lu capek gak kemarin? Kalau Nada kan capek. Enggak, kalau gue gak capek. Karena gue mungkin dirawat kali ya semingguan. Jadi lu benar-benar istirahat total selama seminggu ya. Lu mempercantik diri. So cantik lu ya, Jess. Sekali lagi. Panglin kan tapi panglin banget. Panglin banget parah. Siva tuh menurut lu gimana sih pada saat dibuka nih? Cepet lu dua jahat. Sebelum gua kebelet itu ya. Pada saat pintu kebuka, jepret. Lu lihat dia pertama kali apa yang ada di pikiran? Mes lah. Itu mes banget sih pas ngeliat dia. Gua tahu pasti dalam pikiran lu, wah gila makeupnya cakep. Kalau ngobrol ntar aja kita di podview ya. Enggak di podcast issue ya. Oke, ntar kita lagi cerita. Gimana keseruan di ngobrol yuk? Gimana keseruan malam pertama mereka? Kemarin gua suruh mereka videoin. Biar videonya bisa. Biar videonya bisa di-share di Kisyu TV. Nyoyorok. Bisa kebrok lagi Kisyu. Dan gue pengen tahu, lu kan nikah udah berapa hari nih? Ya udahlah ya. Sebulan lah. Iya, kita pengen lihat kekompakan lo berdua. Kekompakan lo berdua seperti apa. Oke? Oke, pertanyaan pertama.
Seberapa jauh kamu kenal pasangan? Kamu! Menonton ya, dan yang mau kasih ide-ide boleh tulis komen-komen kalian di channel YouTube kita. Oke, pertanyaan pertama. Apa warna favorit pasangan kamu? Pasangan kan? Iya, dia kan Ananda. Jelasin dulu, dia kan enggak. Iya, dia. Udah ready? Dah. Entar dulu. Jawab dulu. Sini. Jawab dulu. Warna favorit lo apa? Favorit gua pink. Ya. Warna favorit warna favorit gue hitam. Benar kah Skip? Benar. Sorry kalau lu berdua gue nggak kasih gocap-gocap ya. Sorry, lu tengkor kalau kayak begitu. Sorry. Oke, okay, next question. Apa buah favorit pasangan kamu? Buah. Dinding. Oh, macam-macam buah. Macam-macam buah. Namanya buah. Jawab aja rujak biar banyak. Jadi benar. Buah favorit Ananda? Deh salah dong. Eh, buah favorit lo? Anggur. Apa? Cacau. Durian, durian. Dia sering keluar api. Next question. Makanan yang paling gak disukain oleh pasangan kamu. Tulis ya. Gak disukain. Yang paling gak disukain. Yang paling gak disukain. Taruh. Makanan yang dia gak. Ya makanan apa aja. Dia suka semua lagi. Langsung berubah banyak. Nothing. Sometimes. Oh ini dia gak suka nih. Oh iya. Singgahan dibalik dong. Apa yang lu gak suka? Bawang goreng? Iya. Telur dadar. Itu bukan makanan dong. Gak apa-apa itu bawang goreng. Tapi kamu gak suka telur dadar kan? Iya gak suka juga. Ya tapi dia jawaban dia. Gue tau sih pak bawang goreng. Karena kalau gue belian dia pakai bawang goreng teh. Lo apa yang gak lu suka? Telur dadar gak suka gue. Apa sih pak? Rasa rempah. Ya salah. Iya benar juga. Gak kompak. Next question. Kompak. Kapan tanggal jadian kalian? Lupa. So cantik. Kenapa lu? Masih ya. Dong gak boleh ngintip dong sip. Nanda tutup. Oke, siap. Kapan? Satu sebut. Sebut ya. Satu, dua, tiga. 23 Desember. Mana coba liatin? 2017. Oke, kompak. Gimana tempat favorit kalian berdua kalau ngedet? Gimana tempat favorit kalian berdua kalau ngedet? Iya dong. Ayo dong. Sebutin. Singkat cerita aja. 3, 2, 1. Hawe. Ya, ya itu mas, dunia juga tahu. Bukan cuma doang ya, dunia juga tahu. Oke. 3, 2, 1. Siapa? Ah, ini pasti yang. Oke, next siapa yang paling banyak followingnya di Instagram? Ya, itu mah. Oh, following ya, balik lagi. Following. Oh, follower. Oh, dengerin baik-baik, kuping jangan budeng. Oke? Okay. 3, 2, 1. Nah. Anda, kok begitu? Banyak coba, kamu lah. Coba lihat. Ya, ya, ya. Kalau orang, kenapa lo orang? Aku cuma 630. Nanda 630. Siva? Aku 466. Wah! Nanda 630. Next, siapa yang paling sering ngaret pas janjian?
Iya, belum tentu. Ini kayaknya dunia pun tahu. Iya, bukan keluarga doang. Iya. Dunia tahu ini. 3, 2, 1. Siva! Yeah. Ini gak ada hadiah ini. Dan dulu terus ntar nyari baju, nyari sepatu, ya kan? Tapi kan udah janjian datang. Iya, iya, emang dia tapi gue emang nggak bisa gitu nyiapinnya dari jauh-jauh hari tuh nggak bisa gue. Oke, gak usah marah, gak usah melotot. Biasa aja dong. Santai aja. Kalau punya anak maunya berapa? Kalau maunya gue, maunya lu, maunya lu tulis. Siap? Siva dulu jawab dulu. Lu. Maunya berapa? Tapi jawabannya udah tulis kan? Udah. 3. Iya. Kalau gue mau 2. Wah. Berarti total. Kenapa punya anak 2? Ya karena buat gue pas aja sih cowok cewek. Gue pengen kalau boleh milih ya, kalau boleh milih tuh anak pertama harusnya cowok. Kalau boleh milih. Anak 2 cewek. Iya. Lo deh. Gue maunya 3 karena kalau 2 itu pengennya apa? Pengennya cewek. Semua? Enggak. Lu bikin ebitri. Udah enggak ada sih, bagus udah ada. Ibu ya, nah. Jadi satu di ibu gitu ya. Satu di gue. Nah, iya kan katanya lu mau minjem kan? Iya. Satu. Iya kan? Iya. Satu cowok. Lu kalau 3 apa? Genrenya? Genre. Apa namanya? Genre. Cewek. Apa? Cewek. Oh, cowoknya iya. Satu. Oke. Dua lah. Kenapa? Jangan ikut campur. Enggak dilarang ikut campur. Mohon maaf nih. Gimana? Lu kenapa pengen satu cewek, dua cowok? Dua cowok. Karena cewek itu banyak pilihannya, bajunya, rambutnya bisa dikunci, lucu. Bisa kayak lu ntar pakai lipstik terus bibirnya Chelsea. Enggak, oke next ya. Kalau pasangan kalian mau liburan ke Bali 3 hari sama teman-temannya tapi enggak ngajak pasangannya. Enggak. Iya, orang enggak tahu lah. Orang tahu lah. Tahu ini jalan kan ada loh pernikahan yang percaya dengan istrinya atau pasangannya. Ada percaya. Oh, tentu tidak. Pantesan kamu begitu ya? Apa? Pantesan kamu nyari pertanyaan jadinya. Iya kan, tapi ada loh, ada orang yang memang bisa harus gua aja jauh-jauh, gua bisa. Satu rumah tangga. Ada satu rumah tangga yang benar-benar bisa. Boleh? Ada satu rumah tangga yang benar-benar yang benar-benar bisa kayak me time gitu. Banyak teman-teman gua di luar kayak dia cewek me time sama teman-temannya berapa hari, cowok me time. Kan ada yang penting, ada yang pernikahan bebas begitu. Contoh. Ada. Oke, okay, next. Boleh apa enggak pasanganmu bohong tentang harga suatu barang yang dia beli buat dirinya sendiri? Misalnya, ini padahal harganya mahal tapi dimurah-murahin. Boleh apa enggak? 1, 2, 3. Tapi emang bener, tapi kan ada juga orang yang memang ya udah sih gak masalah ya, selagi dia masih sendiri, bohong ya. Aneh-aneh. Ini gak boleh apa gak masalah? Gak boleh. Karena ya cerita aja sih. Pertanyaan terakhir, apa hal yang paling lu gak suka dari pasangan lu masing-masing? Gue gak suka kalau si pengapain gitu. Gua kalau dia kalau paling sebel tuh kalau gua main HP terus. Main HP terus. Coba lihat jawabannya. Betul. Game siapaan kau lu diceritain? Kalau lu dia paling enggak suka kalau gua dia mau kerja gua masih tidur. Enggak nyiapin sarapan. Benar ya? Iya. Kalau apa? Kalau gue masih tidur.
80% benar enggak? Iya. Setuju enggak lo? Salah 2 lah ya. Salah 2 lah ya. Daripada salah sangka. Yeah. Joyok udah malam ngantuk. Oke, Kisio, itu dia tadi. Tebak apa ya? Kecocokan. Siapa paling tahu? Pak MC. Udah ngantuk. Udah ingin ketawa. Yang mau tahu penasaran nih? Habis ini gue bakal ngobrol seseruan bareng sama mereka berdua. Berapa tuh? Kira-kira apa aja yang dilakukan penasaran oleh pengantin baru penasaran malam pertama. Oh my god. Penasaran. Apakah si papa pagi-paginya rambutnya udah lepek? Ah, pokoknya tungguin terus ya video kita ya. Tetap di channel YouTube-nya Kisio TV. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. See you in the next episode. Yeay.